Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Muhammad Kijal. Oke kawan, jadi sekarang saya berada di dekat apa X halte Batu Lawang di sini ya. Tapi di sini saya kurang tahu di mana apa letak haltenya. Apakah mungkin di sini bekas pos ronda ini atau mungkin belah sana. Jadi coran ini tuh jalan tuh bekas kereta ya. Ke sana mengarah ke Banjar dan ke sana mengarah ke Pangandaran. Di sana ada pelang PT KAI, tanah milik PT KAI, dan juga di sana ada tuh yang putih sama ada pelang. Saya bingung di sini deh. Apakah ini bekas haltenya dulu di sini? Apakah yang di mana ya? Saya juga kurang tahu ya. Tidak ada warga di sini yang mau saya tanya. Mungkin yang kalian yang tahu dulu ya di sini haltenya sebelah mana nih? Apakah di pasar lainnya atau di seberang jalan sana ya? Jadi di sini adalah wilayah X halte Batu Lawang. Oke, mungkin saya sekarang akan lanjut ke sana ke arah Pangandaran ya. Oke, sekarang saya sudah sampai di jembatan CCL ya di sini. Jembatan yang dekat dengan jalan raya ini, dekat jalan raya Banjar Pangandaran. Saya akan coba ke sana ya. Lewat jalan sini ya. Belum mah. Mari temukan kayak motor. Saya coba akan ke sana ya. Melihat bagaimana kondisinya sekarang. Saya baru pertama kali ya ke sini. Oh ya, kalau itu mah bukan bekas jembatan kereta ya kayaknya. Bekas jembatan ini dulunya kayaknya. Saya juga kurang tahu. Saya akan coba ke sana melihat. Jalan awalnya ih. Kena tadi udah jalan dia. Baiklah. Saya akan coba melihat. Nah, ini adalah bekas jembatan kereta api dulu ya. Ini adalah bagian bawah. Saya akan coba naik ke jembatan ke atas. Oh, sepertinya tidak bisa ya. Banyak tumbuhan ini ya. Saya naik tuh ya. Saya akan coba. Kesini mungkin bisa. Saya skip videonya ya. Nah, ini adalah jembatan kereta api CCL. Rangkanya sudah mulai keropos. Tuh. Jadi kalau jalan sini saya tidak bisa. Tadi jalan sini ya. Lewat sini. Relnya masih ada tuh sebelah sana ya. Saya coba ke sana. Lewat mana ya? Saya coba hati-hati lewatnya ya. Ketemu saya di sana di bawah. Wih, palawar jot. Jadi jembatan ini itu jembatan setelah halte Batu Lawang tadi ya di sana. Yang berdekatan dengan jalan raya di sana itu. Banyak anak-anak yang main di sungai di walungan. Tuh. Jembatannya mempunyai dua bentuk, ada yang seperti ini dan juga yang seperti itu tuh. Jadi di atasnya itu ada seperti besinya lagi. Saya di bawah. Oh, ada pondasinya juga tuh. Ada sedikit lubang. Turunnya ngajeng wae nya deh. Jangan terlalu jauh.
Nah, di sini masih ada arealnya tuh. Jadi kayak seperti dua jembatan yang terpisah, tapi bersatu itu. Beda konstruksinya. Nah, di bawah ini adalah sungai Cisel yang mengalir ke sana. Nanti muaranya ke Citanduy kalau nggak salah ini. Nah, tidak bisa ke tengah ya. Nah, di sini masih ada tuh. Rel masih utuh, dua. Tapi bantalan sudah tidak ada ya. Tapi buat relnya masih ada. Tuh. Wah, masih terpasang tuh di apa? Di rangka jembatannya. Tuh ke sana itu ke arah Banjar. Dan sebaliknya ke arah Pangandaran. Dan di bawah ini langsung ke sungai. Jadi beginilah kondisi jembatan CCL, banyak tuh anak-anak main di sungai. Bahaya ini, cair apa, airnya gede, main besar airnya ya. Nah, ini adalah kondisi jembatan CCL saat ini. Oke, mungkin saya nanti akan lanjutkan lagi ke arah Pangandaran. Nanti saya akan mencari jembatan-jembatan ataupun bekas-bekas peninggalan kereta api zaman dulu ya, di jalur kereta api Banjar Pangandaran Sejulang. Mungkin video ini saya tutup di sini saja. Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.